Merdeka, hiduplah Indonesia. Bagaimana Bapak Perintah Provinsi DKI Jakarta? Boleh saja. Saya menyaksikan penandatanganan perjanjian kinerja SKPD dan UKPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Perjanjian kinerja ini bertujuan untuk memastikan setiap SKPD, UKPD tahu persis apa yang harus dicapai di dalam periode tahun 2018. Saya sampaikan tadi bahwa di dalam dokumen yang ditandatangani di situ ada ukuran-ukuran yang nanti akan digunakan untuk menilai bagi kita, tapi bagi mereka adalah ukuran-ukuran yang harus dicapai. Dan KPI yang disusun sudah merujuk kepada garis besar RPJMD kita, merujuk kepada visi misi dan semua janji-janji yang pernah kita sampaikan sebelum bertugas di Balai Kota. Lalu saya juga ingin garis bawahi di sini bahwa perjanjian kinerja ini sudah memasukkan unsur RPJMD dan visi misi. Salah satu masalah kita kemarin ketika dinilai oleh BPK maupun oleh Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah ketidaksambungan antara RPJMD, APBD, dan perjanjian kinerja. Karena itu tidak nyambung, maka sering capaiannya tidak sinkron. Kali ini kita sudah sinkronkan. Kemudian saya sampaikan tadi, saya minta kepada semua agar penandatanganan ini ditempatkan bukan saja sebagai komitmen profesional, tapi juga komitmen personal dan komitmen moral, bahwa janji untuk melaksanakan tugas di Pemprov DKI itu bukan sekedar janji yang kita pertanggungjawabkan di akhir tahun, tapi juga akan kita pertanggungjawabkan di mata publik dan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Semuanya dalam konteks perjanjian ini saya garis bawahi juga bahwa semua anak buah di SKPD UKPD untuk memahami komitmen yang dibuat oleh kepalanya. Nanti habis ini eselon 2, eselon 3, eselon 4 semuanya akan punya perjanjian kinerja, dan kita pastikan kinerja